ini harus bumi dan saya akan promosi terus. Di situ kan ada Bang Haji Bul, tapi fotonya aja. Karena kan tadinya sebenarnya Mas Andre, saya tuh mau bikin video klip itu ke dalam lapas. Itu tadinya seperti itu, tapi kan pandemi ini tidak berakhir ya Mas Kiki. Jadi pandemi itu terus-terusan gak berakhir dan memang tidak dapat izin untuk kita langsung ke lapas. Jadi kita di situ ya kita kasih foto-fotonya Bang Ipul aja sama kata-kata biasanya lebih bermakna. Yang penting terakhir kita yang dari Bang Ibu di aransemen dan dibuatin single dihasilkan oleh sama Mbak Ida Sari. Ya gitu. Kalau dari Ekos ini kenapa? Itu lama. Saya ditangkap sama Ina Sari, judulnya Regret, karya saya Budamir. Ketika ditawarin, ya saya senang banget. Mudah-mudahan lagunya bisa diterima oleh orang. Dan mudah-mudahan Bang Ipul juga cepat keluar. Mau dibikin gitu loh, ya. Saya usahakan, pokoknya lagu ini harus bumi dan saya akan promosi terus. Biar Bang Ipulnya senang di sana. Amin. Sudah kenal beliau udah cukup lama juga. Beliau baik dan mudah-mudahan lagunya cepat keluar. Dan lagu ini akan saya promosi. Sama juga. Proses buat apa rekamannya, recordingnya ini berapa lama? Prosesnya cepat, ketika Bang Ipul kasih liriknya, langsung Ida Sari rekaman, terus langsung bikin video klipnya cuma satu hari, cepat. Alhamdulillah lancar. Acara yang diadakan hari ini adalah Mbak Ida Sari ya. Kami sebagai kantor hukum itu selalu berkoordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak lapas. Alhamdulillah ada tanggapan positif dari pihak lapas, di mana pihak lapas selalu menghargai dan menghormati hak-hak asasi daripada pihak narapidana, khususnya salah satunya adalah Saiful Jamil. Hari ini diberikan fasilitas untuk bisa virtual dan agar Bang Saiful Jamil pun bisa hadir dalam acara ini meskipun lewat virtual. Tinggi. Kalau Bang Kapil sendiri Bang, gimana Bang dari pihak keluarga melihat Bang Samsulnya nggak ada. Karyanya Bang Ibu ini kan Bang Ibu sudah berkarya nih, dalam segala sudah berkarya dan sekarang mengeluarkan sebuah single. Tapi gimana kalau dari segi manajemen sih kita mensupport aja, dimana memang selain dia bisa menciptakan lagu, dia juga akan mengeluarkan single nanti juga pas mungkin setelah dia lulus dari pesantren, dia juga akan mengeluarkan single. Makanya ditunggu aja. Selain untuk mengeluarkan singlenya Pak Haji Saiful Jamil itu, dia ingin mengkaryakan saya dia itu untuk Mbak Ida Sari dulu. Iya. Sudah. Makanya kita. Oh ya, ini kuncinya sangat sangat besar gitu. Bukan sangat berat ya. Saya yakin di mana ada kesulitan dan alhamdulillah Ida selalu menemani dari saya selama belakangan ini dari momen saya sampai saya pas penjara kayak gini, tapi apapun yang cocok buat kita ya udah saya bikinin lagu aja jadinya untuk menang ini pertama menyampaikan sebuah karya dari saya Saiful Jamil dan juga akan selalu dengan Indah dan juga dengan sama fans saya.
dan saya dan seluruh masyarakat pecinta musik. Mudah-mudahan ini juga bisa meramaikan musik Indonesia seperti ini. Kami ingin hubungan kami berdua ini adalah hubungan sehat, hubungan yang saling memberikan kebahagiaan dan memberikan pihak. Saling menguntungkan, tidak saling merugikan seperti itu. Ini menurut saya. Terima kasih banyak buat teman-teman media tolong disampaikan. Ini adalah karya terbaru dan pertama kali selama saya itu mengarang sebuah lagu untuk besar. Tadi itu ya, tetap harus kreativitas. Jadi nggak boleh namanya putus semangat itu di lapas ini. Nah, keluar daripada itu, saya sama Inda tetap akan menjalin hubungan yang lebih baik lagi. Apa ya, pokoknya gini, sementara ini adalah Inda itu adalah orang yang sangat spesial buat saya. Gitu. Seperti itu Mas Apre. Oke, thank you.